Laptop Acer 4750 ya. Ini kerusakannya. Saat dicolok langsung nyala. Baterai nyala, padahal tak isi baterai ya. Ini saya tes nak isi baterai, langsung nyala ampere 0,23. Ini. Coba dimatiin. Mati di switch lagi. Power nyala cuma 0,23. Power nyala, tidak tampil gambar, lampu charger kedip-kedip, padahal tidak pakai baterai, ampere 0,23, kadang 0,24. Nah, bagaimana cara perbaikannya? Saya bongkar mainboardnya dulu. Gini keadaannya ya, debuan ya, debuan mainboardnya, casingnya juga debuan. Ini ada yang terbakar ya, ini juga ada putih-putihnya. Kayaknya jalurnya terangkat ini ya, atau putus. Oh, coba saya bersihkan dulu mainboardnya. Ini terangkat ya, jalurnya terangkat atau terkelupas. Yang jalur ini terkelupas. Angkat dulu resistornya. Resistor kapasitor keramiknya diangkat nih. Ini dia ya, terputus nih jalurnya. Ini delaynya, ini VC4427, ini VR4241, ini VC4228 ya. Coba cek skema dulu. VC untuk ngecek nilai kapasitornya ya,
kita cek pada skema PC4228. Oke, lanjut. Ini dia skemanya. Kita langsung cek pada set PC4228. Ini dia, diperbesar. Power DC Bout Vcore. PR4240. Oh, ini dia bininya ya. Apa namanya? Jalurnya. Ini dia jalan. Berarti PIN-nya ya. Benar, PIN. Ini PIN berarti tegangan input untuk IC dari PR4240 ini seharusnya ada tegangan. Kita cek nanti. PC4228 nilainya 22 mikro ini ya. Mikro 25 volt. Ya. Oke, cari itu dulu. 22 mikro 25 volt. Saya ambil dari Kanibalan Nasr 4741 ya. Ini pada U6 ada C191 sama C190. Ini nilainya 25 volt, 22 mikro 25 volt. Sama seperti yang rusak ini, yang terbakar. Nah, sebelum melakukan pergantian, diukur dulu komponen yang mau dipakai ganti. Kalau sudah tidak short, langsung dipasang. Nah, sudah terpasang seperti ini ya. Ini ground dan ini dia seperti skema yang kita lihat tadi. Kaki satunya ground, kaki satunya ini dia terhubung ke PR4240 ini ya, yang jumper ini yang kita lihat tadi. Nah, jadi kita harus jumper jalurnya dari sini, dari sini ke kaki kapasitor yang lagi satu, dan itu ke jumperan ini. Oke. Saya jumper dulu, nanti saya lihatkan hasilnya. Sudah ya, seperti ini. Ini dia. Untuk memastikan terhubung, diukur aja dari sini dengan pin ini. Kalau sudah nyambung, berarti sudah jumpernya sudah terhubung ya. Ya, lanjut kita tes.
Oke, dites dulu. Sweetnya. Hampir naik 0,9 ya. Kemungkinan ini nyala. Coba dites ke layar. Tampil ya, oke. Operating system not found. Seandainya teman-teman punya kasus yang sama begini, tetapi setelah lakukan penyamparan seperti tadi, pengerjaan seperti tadi masih tidak tampil, hampir tetap sama, ganti IC-nya ya. ISL 95831 ini diganti, ini IC VCore-nya diganti. Bisa saja karena kebakar IC-nya rusak, komponennya rusak, dan untuk ini pada tipe Acer 4750 ini kebanyakan masalah pada kapasitor ini, ELCO ini. Elko power ini, jika teman-teman punya kasus atau servisan 4750 ini, diganti aja langsung ini ya. Walaupun laptopnya seperti ini sudah nyala, diganti powernya biar servisannya tidak balik lagi karena sering masalah di kapasitor ini. Oke, dengan demikian maka servisan ini sudah selesai atau kasus ini sudah teratasi. Akhir kata, mantap. Wow.